Halo guys, kembali lagi bersama gue, si Potter Indra. Kita akan bahas Eversol. Untuk pada kesempatan kali ini, yaitu adalah guide tentang pertemanan. Jadi di bagian Hall of Fame, Solpedia, Friend, Guild, dan juga Guild Chat. Nah, untuk Guild Chat sendiri, ini cuma dikhususkan untuk chattingan sama guild lo aja. Dan di bagian guild ini adalah keaktifan member-member kalian yang benar-benar aktif. Di sini member gua udah banyak banget yang udah nggak aktif nih guys, cuma satu aja, Zero, lalu yang ini juga Angs, ini tiga orang, yang lainnya udah nggak join. Ini kalau kalian bisa banyak ya ataupun aktif, ini enak banget karena untuk meningkatkan sebuah gold lot ataupun mana dust ataupun mana kristal. Ini kalian bisa untuk poinnya untuk upgrade-upgradein. Di sini untuk koinnya setiap peningkatan level ataupun setiap orang-orang yang benar-benar aktif join, kontribusinya cuman ya kita login, kita aktif aja. Habis itu kalian juga daily mengerjakan tasknya dan juga history yang ada. Dan juga di bagian sini yaitu adalah friend listnya. Nah, friend sendiri kan kalian bisa mendapatkan untuk poin kalian gacha ya kan. Nanti di bagian short friend ini kalian bisa untuk mencari orang-orang yang benar-benar login ataupun orang-orang aktif. Ini kalian bisa untuk requestin. Kalian bisa untuk menerima seseorang yang udah invite kalian juga, total ada 30 orang. Jadi kalau kalian scroll di sini udah pada nggak aktif, ini kalian buangin aja nggak masalah guys. Karena mereka udah nggak aktif nih 6 hari yang lalu. Klik aja gambarnya di bagian sini, habis itu kalian klik aja ke bagian sini. Oke, klik confirm. Nah, ini udah kita hapus pertemanan. Nanti kalian bisa mengetahui bahwa Hire Soul. Jadi setiap hari kalian akan diberikan 5 karakter secara gratis untuk membantu kalian dalam segi pertarungan yang kalian akan kehendakin. Di bagian sini kalian bisa mencari aja ya karakter yang sesuai dengan tipe ras kalian. Kalian yang suka yang mana? Kalau kalian punya temen yang levelnya tinggi, maka mereka pasti CP-nya juga ikutan gede. Nah, itulah kalian bisa untuk hire. Nanti perbedaannya seperti ini, kita klik aja 1, 2, 3, 4, 5. Dan total left before refresh-nya yaitu sebesar 18 jam. Habis itu kalian klik aja untuk adventure ataupun battlefront. Ini banyak banget, seumpama kalian center enter ya. Di sini kalian ganti salah satunya. Dan kalian cuma bisa menggunakan sekali aja. Jika battle udah selesai, airnya udah lepas dan nggak bisa digunakan lagi. Dan bisa cuma digunakan satu per karakter hire ataupun pacarnya ya, pacarnya aja cuma bisa digunakan sekali aja, selebihnya nggak bisa untuk digunakan lagi. Seperti itu aja untuk video kali ini, guide dan juga riwayat yang bisa gue share ke kalian tentang permainan game Eversol ini. Jangan lupa bahagia, see you next time. Bye bye.